Satu agensi khas bagi memantau pembinaan rumah mampu milik dan projek perumahan rakyat PPR akan diwujudkan. Jelas Menteri Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT, Dato' Abdul Rahman Dahlan, pemantauan itu penting untuk memastikan nilai rumah adalah sejajar dengan harga pasaran. Kewujudan agensi berkenaan tidak akan menyebabkan sebarang pertindihan. Sebab itu kita nak asingkan supaya ada satu agensi yang lebih vibrant, yang lebih berdaya saing, yang lebih senang untuk mengubah hala dan juga tujuan promotional untuk memajukan, melihat kepada cabaran di sebagai developer untuk low cost dan juga medium cost. Senarai ahli jawatankuasa, agensi itu akan dipanjangkan kepada Perdana Menteri untuk kelulusan. Beliau sendiri akan menganggotai jawatankuasa tersebut bagi memastikan kelancaran operasi, manakala nama agensi baru itu akan dimuktamadkan dalam masa terdekat.